Assalamualaikum, Mam. Sekarang nebulizernya sudah datang. Ini aku beli yang merek Omicron, yang tipe ultrasonic ya, Mam. Jadi klaimnya dia tidak bersuara bising dan juga lebih kompak untuk dibawa kemana-mana karena ukurannya lumayan kecil. Nah, ini adalah alat nebulizernya yang ada tabungnya untuk mengisi air. Ini tombol powernya, terus ini lubang untuk kabel adaptor. Tabung kacanya ini melekat ya, Mams, di alatnya, jadi tidak bisa dilepas. Nah, ini adalah penutup dari alat uap itu. Terus kita dapat cup untuk mencampur obat. Nah, di sini kita dapat 5 cup ya, Mams. Ini cupnya agak tipis gitu, kayak plastik cup jelly gitu, Mams. Maskernya kita dapat 2 ya, yang untuk ukuran anak kecil sama yang ukuran dewasa. Nah, ini penyambung-penyambung atau selang. Bisa dipilih nanti mau pakai yang mana. Terus ini adalah kabel adaptornya. Jadi alat ini harus nancep ke listrik ya, Mams ya. Jadi tidak menggunakan baterai atau menggunakan charger. Nah, untuk ini selangnya kita dapat 2 ya. Di dalam box juga ada petunjuk manual di sana, lengkap sekali cara penggunaan dan deskripsi dari produknya sendiri. Untuk cara pemakaiannya kita nanti langsung praktek ya, Mams. Nah, karena nebulizer ini diisi oleh air dan obat, maka obatnya aku konsultasi dulu dengan dokter untuk anak usia 4 bulan itu pakai obat apa. Ini aku konsultasinya pakai aplikasi Halodoc. Menurutku aplikasi Halodoc ini sangat membantu banget untuk kita yang mau berkonsultasi dengan dokter, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, ini rincian pembayaran untuk jasa konsultasi dokternya. Terus ini aku sudah chat dokternya. Aku bilang kalau anakku pernah pneumonia. Nah, sekarang sudah beli alat nebulizernya sendiri. Aku tanya nih untuk resep obat dalam nebulizernya itu campurannya apa ya untuk yang usia 4 bulan. Sesuai umur anakku, dokter menyarankan untuk melakukan nebulizer sehari 2-3 kali selama 3 hari. Dan sekali nebulizer durasinya 30 menit atau sampai obat dalam nebulizer itu habis. Nah, setelah berkonsultasi dengan dokter, dokternya memberikan resep digital yang juga bisa ditebus lewat aplikasi Halodoc. Kemarin resepnya langsung aku tebus, lalu 30 menit kemudian obatnya langsung diantar dan sampai di tempatku. Oke, sekarang kita langsung praktek ya bagaimana cara pakai nebulizernya. Pertama-tama cuci tangan atau pakai hand sanitizer dulu. Bersihkan juga alat nebulizernya. Lalu kita isi air minum sampai batas karet ini. Lalu kita letakkan cup plastiknya untuk mengisi obat. Nah, ambil cairan infusnya ini dengan jarum suntik. Ini untuk usia 4 bulan ya, Mams. NaCl-nya atau infusnya sebanyak 4 mili. Lalu kita ambil Ventolin sebanyak 0,8 mili. Kita campurkan ke cairan infus tadi. Sudah selesai, obatnya sudah tercampur. Kita pasang karet pengamannya. Lalu kita pasang penutup dari nebulizer ini. Harus rapat ya, Moms. Kalau nggak gitu, nanti uapnya bisa merembes ke luar alat penutup ini. Nah, pada ujung alat nebulizer ini bisa dipasang alat hirup yang pipi atau yang berbentuk masker. Ini maskernya tersedia di 2 ukuran ya, Moms, untuk anak-anak dan untuk dewasa. Lalu kita pasang adaptornya ke listrik
Setelah terpasang, nanti lampu indikatornya akan berwarna hijau. Saat ditekan, berwarna biru, tandanya uap akan keluar dari corong. Nah, bila ditekan lagi, uap akan keluar 2 kali lipat ya, Mams. Pada saat penggunaan nebulizer, usahakan anak sedang tidak rewel atau menangis ya, Mams. Karena percuma kalau anak menangis, uapnya tidak meresap sempurna ke paru-parunya. Terus, usahakan anak kondisinya duduk atau di pangku. Karena kalau duduk, obatnya cepat terserap ke paru-parunya. Pada penggunaan pertama dan kedua, nebulizer akan mengeluarkan aroma seperti plastik yang terbakar. Jadi sebelum digunakan ke anak, Mams coba dulu ya sampai aroma itu hilang. Baru diisi obat dan digunakan kepada anak. Jika anak mulai gelisah, bisa dihentikan sebentar terapinya. Nanti kalau sudah tenang, bisa dilanjutkan lagi supaya anak tidak trauma ya, Mams. Nah, ini penggunaan nebulizer saat anakku tidur. Jadi usahakan tetap di bangku atau digendong supaya badannya tetap tegak ya, agar obatnya meresap sempurna ke paru-parunya. Nah, saat obatnya masih ada, gelembung uap air pasti akan menyembur ke atas seperti ini ya, Mams. Terus, ini kita juga dapat selang yang bisa ditarik panjang sekali. Jadi ini fleksibel sekali bila digunakan pada anak kecil. Baik Mams, sekian video dari aku. Jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter dulu tentang obat yang akan digunakan di nebulizernya sesuai dengan keluhan. Jika videonya bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar ya Mams. Semoga kalian semua cepat sembuh. Terima kasih sudah menonton.